Ismail selaku Ketua RT 01 RW 12 ditemui usai menghadiri reses anggota DPRD Kota Pontianak, Dapil Pontianak Kota, Zulfidar Zaidar Mohtar menyambut baik adanya pertemuan warga Jalan Meranti, Gang Meranti 6, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota bersama perwakilan salah satu anggota legislatif di kota ini. Namun demikian dirinya tetap memiliki harapan besar agar wilayah tempat tinggalnya mendapatkan perbaikan infrastruktur, khususnya saluran air atau drainase yang representatif serta humanis, sebab menurutnya di wilayah tempat tinggalnya sering terdampak banjir ketika musim penghujan tiba, disertai tingginya pasang air Sungai Kapuas. Ismail menambahkan kondisi kian parah dengan adanya peninggian jalan yang dilakukan pemerintah kota Pontianak menyebabkan hamparan air yang mengalir tidak maksimal. Ya kita mau bikin drainase di mana lagi, jalan udah memang keadaan udah tertutup, drainase banyak ditutup. Ada yang punya rumah, ya kan? Air udah gak bisa dimasuk lewat, ditutup. Nah, memang tadi-tadinya tuh sekian meter dari antara Meranti ada saluran air. Sekian meter berapa tuh ya? Ada sekitar 10 meter ya. 20 meter ada saluran ke depan dan kena tutup. Dari 20 meter lagi ke sini kena tutup lagi habis tuh kan. Nah, belakang nak menuju ke Beringin kena tutup juga habis. Jadi saluran air itu udah kena tutup rata-rata. Yang masih hidup pun setengah aja. Depan saya itu setengah aja. Udah tutup pak rumah itu tuh habis. Jadi air itu mengambang ya begitu di jalan-jalan. Menyikapi hal tersebut, legislator PAN yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pontianak Zulfidar Zaidar Mohtar berjanji untuk terus mengupayakan apa yang menjadi aspirasi warga selanjutnya dibawa dan disampaikan sebagai bahan pembahasan di ranah legislatif. Untuk itu tentu kami sebagai anggota Dewan menyerap aspirasi ini dan akan kami sampaikan pokok pikiran ini kepada pemerintah. Dan saya berharap semua yang kita sampaikan dapat diperhatikan oleh pemerintah. Lebih lanjut diharapkan apa yang disampaikan pada pertemuan tersebut dapat tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Endra Pontipi memberitakan.